Dan selalu menyumbang untuk kebaikan sedekah supaya hidup kita berkat. Jadi kat masjid ni ada tabung-tabung kakak beli. Saya dah selalu buat dah. Itu saya susah. Saya ada RM20. Saya sedekah. Masa tu kat airport Senai. Masa tu tak ada duit bang. Tiba-tiba tak tahu nak pergi tempat ceramah macam mana. Orang tu belikan tiket. Dah lama dah ni. Anak dua orang. Aduh, tiba-tiba ada orang, saya pergi ceramah esok. Ada orang ambil saya. Esok ceramah balik-balik ada orang bagi saya dua envelope. RM200. Saya duit raya anak. Duit raya tak apa-apa tau bang. Duit raya ustaz ambil. Saya pun ambil naik ke peterbang. Naik-naik bang. Ingat tak nak tengok duit raya anak. Tapi tengok jugalah sebab tak ada duit dah. Dia tengok ada 200. Dapat 400 bang. Ha? Tadi bagi RM20 dah. Dapat tu 2 hari lepas tu dapat 400. Saya dah try dah bagi RM400. Dapat 4,000 lepas seminggu. 4,000 pun dah bagi bang. Puas tunggu 40,000. Tak dapat-dapat. Sesati pula dah. Ya bang, nampak pula dapat. Tiba-tiba berapa lama. Dah dapat 40,000 bang. Dapat 40 saya tak bagi dah 40 bang. Boleh jadi ni. Jadi masa dah banyak tu dia lain sikit bang. Masa sikit dia memang suruh warak. Masa budak-budak ni warak semua nak bagi makan. Anak kita sedekah lagi. Dia jadi bang. Saya sedekah RM20,000. Di kampung asli jamu makan berdakwah RM20,000. Habis RM20,000. RM200,000 dekat setahun pun dapat bang. RM200,000 memang tak bagi dia lah. Habis itu je lah. Ya bang kakak selalu memberi eh. Nanti masjid masukkan. Siapa nak masukkan duit dalam tabung tu angkat tangan. Siapa tak masukkan berdosa. Taklah tak berdosa. Masukkan lah eh. Sambil-sambil lalu kan. Siapa bawa duit masukkan. Masukkanlah RM100, RM50. Lebih sikit bang. Bagi yang mampu lah kan. Kalau tak RM1. Ada RM2, RM50. Masukkan RM50. Bagi malam tak boleh tidur. Tu iman tengah nak meningkat dia gitu bang. Tapi tak boleh tidur. Ya Allah. Apa benda lah tersilap bagi RM50 tadi. Ustaz boleh pasal. Bagi bang eh. Bagi masukkan. Nanti banyak dia orang boleh banyak buat macam-macam program. Buat dakwah sebagainya macam-macam boleh buat bang. Yang kedekut. Duit tu sebenarnya jangan tengok orang yang dapat tu. Kita memberi tu untuk siapa. Saya makan dengan orang. Cerita pasal kaya bang. Kat meja makan. Cerita kaya. Tengah promo kaya. Saya pun cakap, Haji, Datuk ke Haji. Tiba-tiba dia orang minta sedekah, dia halau budak tu. Halau. Datang orang kedua, dia halau kuat-kuat. Haji, kenapa? Allah tak baik saya nak bagi dia duit. Eh, tak payah ustaz. Budak-budak yang kalau bagi, ramai ni kan. Mana ada tempat kita mencapai macam tu. Ya ustaz. Sini tak berhenti. Kalau ustaz bagi, penat. Haji, minggu ni dah bagi berapa dah? Hari ni berapa orang Haji bagi? Belum lagi. Minggu ni dah bagi? Belum juga. Bulan ni Haji pernah bagi? Saya tak pernah bagi kat sini ustaz. Dia bang, bukan berbanyak orang datang. Berapa banyak kita beri. Kita memberi bukan untuk orang. Kita memberi untuk Allah sayang kita. Ada seorang alim tengah makan. Makanan banyak. Ada orang gila datang ambil makanan ustaz. Orang semua orang punya banyak makanan-makanan ustaz kau ambil. Nak kena lepuk dah orang tu. Ustaz kata apa tak apa ambil makanan saya. Orang ni kisah apa nama alim tu. Dia pun bawa. Orang kata anak dia semua marah. Makanan tu mak masak ayah. Khas tu ayah. Susah ayah kumpul duit nak masak khas tu ayah tu. Kenapa bagi kau orang gila. Orang gila tu banyak makanan lain. Bukan tak bagi makan. Dia kata, dia kan gila ya. Nak, dia gila nak, begitu kat anak murid dia. Dia gila, saya ni tak gila. Dia gila, saya ni tak gila. Yang kena tanya bukan dia, yang kena tanya siapa? Saya. Kita dalam dunia ni macam pentas bang. Ada orang jadi raja, ada orang jadi menteri, ada orang jadi perdana menteri, ada orang jadi cikgu, ada jadi wah jadi penceramah, ada orang jadi cameraman, ada orang jadi imam, ada orang jadi macam-macam anak-anak, ada jadi mak ayah. Kita semua sedang diuji oleh Allah. Belum tahu nasib akhir kita. Ni semua pakaian zahir kita bang. Pakai jubah, belajar-belajar yang hidupkan sunnah Nabi. Tapi zahir kita. Tapi yang menentukan kita sebenarnya dekat hati kita. Allah tak inna Allah ala anzuru suwarikum. Allah tak tengok rupa paras kita. Wa amwalikum harta benda kita. Walakin anzuru Allah lihat kulubikum wa amalikum. Allah tengok hati kita. Iman kita pada Allah wa amalikum. Mana atuk nenek kita dah mati? Mana mak ayah kita? Pun banyak dah tak ada. Esok lusa kita pula pergi tinggal anak-anak. Esok kita mati bang. Yang kena teruskan dakwah dan Islam ni anak-anak kita. Sebab tu Islam ni atas bahu kita. Apa yang kita telah buat dengan Islam. Apa yang telah kita semua buat dengan Islam. Islam atas bahu kita.